Assalamualaikum, selamat sore para pecinta tanaman hias. Di sini saya akan mereparasi tanaman kocin saya yang sudah jangkung dan tak berteman ini. Oke, di sini ada gunting, pisau, botol bekas minuman, metan yang sudah jadi, dan ini ada cungkirnya Pak Su yang biasa buat untuk bangunan. Saya pinjam, saya klaim sebagai milik saya. Oke, kita akan mencangkok dengan botol bekas ini. Gimana caranya? Ini tanaman sudah terlalu tinggi dan dia sendirian. Tapi tadi saya korek, saya gemburkan tanahnya. Ternyata di sini ada calon tunas. Nah, apa nanti ini? Yang ini akan saya cangkok. Daripada saya potong batang, saya tancapkan. Hidup dia memang hidup, cuma lama. Jadi mending saya cangkok dulu biar nanti keluar akarnya, baru saya potong, saya tanam lagi. Dan di sini bonggol yang saya tinggal, insya Allah nanti akan tumbuh tunas-tunas lagi. Oke, kita mulai ya. Di sini sudah terpotong dan akan kita pasang untuk mulai pencangkokan. Kita mulai isi dengan metan yang sudah saya siapkan. Kita isi penuh ya, full. Sehingga ini nanti akan tumbuh akar. Nanti kita bongkar kira-kira 2 bulan biar keluar akar dulu. Setelah itu kita potong bahan untuk kita tanam kembali. Selesai sudah kita cangkok kocin ini. Oke, siap. Alhamdulillah, selesai sudah pencangkokan. Ini nanti kita amankan, insya Allah kita bongkar lagi 3 bulan ke depan. Ini biar aman dari si tikus. Biasanya tikus yang suka mainin tanah ini. Oke, matur nuwun yang sudah mampir ke channel saya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.